Podcast. Oke guys, jadi buat kalian yang kesusahan lawan cyber, jadi gini, di sini gua ada tips ya buat kalian ya. Untuk lawan cyber satu lane sama dia itu untuk skill 2 San Pucho enggak usah selalu dipakai. Skill 2-nya itu dipakai buat ngeimun si ulti cyber. Nah, jadi di sini gua enggak bakalan pakai skill 2 dulu. Jadi bakal guys tahu efek dari ulti cyber ya guys ya. Di sini gua suruh teman gua ulti dulu guys ya. Nah, dari situ guys, kalau untuk early game kalian tanpa pakai skill 2 Cho itu coba kalian mudah di ulti sama si Saber guys. Nah, jadi solusinya kalian harus pakai skill 2 Cho buat melepas ultinya si Saber. Oke, kalau itu gua recall dulu guys. Pertama tadi gua tanpa pakai skill 2 ya, itu Cho udah pasti kena ultinya si Saber. Nah, jadi sekarang di sini gue bakal pakai skill 2 nya itu buat nge-cancel ultinya si Saber guys. Oke, di sini gue langsung suruh temen gue ulti aja kali ya. Oke, langsung aja lah guys. Nah, itu kalian bisa lihat guys, dengan skill 2 nya Cho itu Cho bisa ngelepas imun dari ultinya si Saber guys. Jadi skill 2 nya itu dimanfaatin waktu Saber make ultimate. Untuk selanjutnya kalian tuh bisa ambil item pecahan dari item anti crush. Itu item ini guys. Mana ya? Nih. Nah ini guys, jadi kalian bisa pakai Degner Armor buat di early game buat nge-backup damage ulti Saber. Jadi kalau kalian pakai item ini itu damage-nya nggak terlalu masuk guys ya. Oke guys, jadi seperti yang gua jelasin tadi ya, ini item first item defense itu pecahan dari item anti crush yang ini. Nah, yang putih ini guys. Nah, ini fungsinya buat menahan damage si Saber di early game. Nah, jadi damage-nya tuh enggak bisa langsung sekali combo langsung mati, guys. Jadi, kalian masih ada satu bar darah. Contohnya seperti ini, guys. Gua langsung suruh teman gua ulti gua ya. Nah, kalian bisa lihat itu masih ada nyawanya satu bar, guys. Berbeda dengan kalian tanpa beli item defense pecahan anti crush. Nah, ini bakalan gua jual dan gua suruh teman gua ulti lagi, oke? Okay? Oke okay guys, jadi di sini gua langsung tunjukin perbedaan antara kalian beli item pecahan anti crush sama enggak ya guys ya. Di sini gua sama sekali enggak beli item anti crush. Jadi di sini gua bakalan kasih tahu bahwa damage saber sesakit sakit mungkin kayak anak anjing guys. Oke, okay, kita langsung praktek aja guys. Let's go. Oke, okay, jadi kalian bisa bedain ya antara lu beli item anti crush sama enggak, itu perbedaan jauh banget guys. Nah, ini buat antisipasi kalian, misalkan kalian gak sempat gunain Sanpo atau skill 2 Cho, jadi kalian bisa nge-counter Saber menggunakan item pecahan anti crush. Launch
Destroyed. The game. Mega kill.
様の死をもせ。Initiate retreat!貴様の死を目指すな。